Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat. Balik lagi ke channel gua untuk lanjutin belajar bulu tangkis. Tapi sebelum bermain bulu tangkis, alangkah baiknya kita itu melakukan pemanasan terlebih dahulu supaya menghindari resiko cedera pada otot. Gimana caranya? Pemanasan yang benar supaya otot kita itu nggak cedera ketika bermain. Berikut ini gua praktekin. Tapi sebelum itu, bagi yang belum subscribe atau baru pertama kali mampir ke channel ini, silakan di subscribe terlebih dahulu. Oke ya, yang pertama untuk daerah kepala dulu, caranya seperti ini. Hitung 1x8 atau 2x8 setiap pergerakan. Yang pertama, tengok ke kanan. Hitungan 1 sampai 8. Kemudian tengok ke kiri, hitungan 1 sampai 8. Kemudian ke atas, hitungan 1 sampai 8. Ke bawah, hitungan 1 sampai 8. Nah, setelah kepala udah lemas, pak otot-ototnya udah lemas, kemudian pindah ke bagian tangan atau bagian lengan. Yang pertama seperti ini. Hitungan 1 sampai 8. Kemudian tarik ke belakang seperti ini, hitungan 1 sampai 8. Pindah tangan kiri seperti ini posisinya. Hitungan 1 sampai 8. Kemudian pindah ke belakang. Otot lengan udah lentur, udah lemas. Sekarang pindah ke bagian kaki. Gimana caranya untuk pemanasan di area kaki? Yang pertama, angkat kaki kanan seperti ini. Hitungan 1 sampai 8. Kemudian tarik ke belakang. Hitungan 1 sampai 8. Dan tarik ke depan, hitungan 1 sampai 8. Diusahakan kakinya jangan sampai turun ya. Harus pakai ya, lentur lagi kakinya.
gantian yang kiri. Baru kalian lari-lari kecil seperti ini dan loncat. Seperti itu. Oke teman-teman, itu tadi cara pemanasan sebelum kita bermain bulu tangkis. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Semoga videonya bermanfaat buat kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.